Hasil video dari video tutorial kali ini adalah bagaimana si player ini ketika mengikuti miss dia akan menghilang atau kembali ke tujuan awal. Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan video pembuatan game objek atau game dua dimensi platform dengan menggunakan yaitu game engine Unity 2019. Baik, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas terkait daripada collider dan juga fisik pada sebuah Unity ataupun fisik dua dimensi sebuah game objek yang nanti di mana di sini adalah untuk membuat interaksi tumpukan antara si player dan juga si enemies. Ini di video sebelumnya bahwa kita sudah buat di video sebelumnya bahwa player sudah bisa seperti ini. Nah, tapi ini kita ibaratkan adalah sebuah enemies, ya, di mana ketika nanti si player berinteraksi dengan yang namanya enemies, nah, nanti ini akan memberikan pengurangan poin ataupun pengurangan yang namanya life daripada si player ini sendiri. Nah, itu pembahasannya sebenarnya adalah pembahasan di bagian collider daripada objek dua dimensi enemies ini. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa untuk objek enemies, saya sudah buatkan enemy 1 di sini yang di video sebelumnya. Ini sudah diberikan yang namanya polygon collider. Polygon collider, mana bentuknya mengikuti bentuk daripada si enemies. Nah, di sini juga nanti ada yang disebut dengan yang namanya is trigger. Jadi si enemies ini selain diberikan yang namanya fungsi polygon collider dua dimensi, nanti kita akan setting di sini sebagai is trigger. Nah, di sini menurut dokumen daripada Unity sendiri bahwa yang namanya on trigger ini itu akan terjadi pemanggilan sebuah fungsi pada mono behavior di dalam Unity, yaitu ke dalam fungsi fix update gitu. Dan nantinya itu logic kita di sana tinggal memainkan bahwa ketika di fix update kita akan buatkan scripting bahwa si player ini menyentuh daripada si enemies, langsung nantinya logicnya mengurangi life poin daripada si player. Seperti itu logik daripada penjelasan nanti yang akan kita bahas di video kali ini. Baik, kita langsung saja ke setting daripada objek enemies ini. Selain polygon tadi kita berikan di sini adalah is trigger. Yang selanjutnya kita akan membuatkan sebuah script baru, yaitu untuk membuat logika ketika si player menyentuh daripada enemies. Buatkan si subscript baru. Saya kasih nama di sini adalah namanya enemies. Oke, kita tinggal buka saja script daripada enemies. Kita akan tempatkan di bagian mono behavior-nya adalah fix update. Oke, di sini ada star, ada juga update. Nah, kita tambahkan lagi fungsi di sini, fungsi baru. Di sini kita tinggal buatkan saja class ataupun fungsi baru void. Nah, tapi bahwa yang namanya trigger daripada polygon polygon collider itu akan menjalankan fungsi on trigger enter. Dengan on trigger, on trigger enter object dua dimensi. Nah,
di sini sebagai collider. Collider dua dimensi ataupun lainnya. Oke, tinggal dibuatkan di sini if, berarti timbul sebuah logik jika ya, sesuatu itu di dalam sebuah transform yang kita tagkan yaitu sebagai player, yang kita tagkan yaitu player, dia akan menjalankan ini. Kita akan buatkan dulu dalam bentuk console, yaitu print player menyentuh enemies. Oke, kita buatkan dulu script logic seperti ini yang sederhana. Jadi ketika nanti si player menyentuh daripada trigger daripada enemies, ya kan, dia akan membuatkan sebuah pesan player menyentuh enemies. Seperti ini dulu logiknya. Oke, kita save dulu. File save sudah. Kembali ke Unity. Oh, ada yang salah, ada yang kurang di sini. Titik koma. Kembali save. Suka lupa titik koma. Ya, kita cek dulu. Oke, sudah tidak ada yang error. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja si script enemies ini, masukkan ke dalam game object enemies. Jadi game object enemies sudah ada script baru, yaitu enemies.js. Kita akan coba. Oke, ini masuk dulu ke mode console. Kita jalankan dulu gamenya. Apakah logic seperti itu sudah jalan atau tidak? Oke, kita lihat. Oke, ini dapat. Player menyentuh enemies. Oke, seperti itu. Player daripada si enemies. Oke, baik. Berarti untuk konsol daripada player miss itu sudah berhasil. Nah, lalu bagaimana kita konsep logiknya adalah si enemies ini akan menghilang kalau misalnya sudah ditabrak oleh si player. Nah, berarti di sini kita masuk lagi ke scripting enemies. Nah, di sini tinggal ganti aja untuk perintah dasarnya. Oke. Perintah dasarnya adalah destroy. Destroy, destroy game objeknya langsung, game object, oke, seperti ini, destroy game object, ya, kita simpan, kita lihat hasilnya scripting tidak ada masalah, kita jalankan lagi, mati hasilnya, kalau misalnya, nah ini player menyentuh daripada player menyentuh daripada si enemies, enemies itu akan destroy. Nah, sekarang logiknya tinggal kita balik. Bagaimana supaya si player ini yang nantinya menghilang ataupun si player ini nantinya akan kembali lagi ke posisi awal karena dia sudah menabrak daripada si enemies. Nah, sebelum ke sana berarti yang perlu kita perhatikan bahwa yang namanya object player itu dikenai dengan yang namanya scriptnya gerak, sedangkan enemies itu dikenai dengan scriptnya adalah enemies. Berarti langkah pertama adalah bagaimana kita menghubungkan script dari komponen game object player dengan script daripada si enemies itu sendiri, karena kita dibuatnya ke dalam dua script dan juga dua game object yang berbeda. Nah, berarti di sini kita tinggal buka saja untuk masih di bagian script enemies yang tadi. Nah, di sini pertama kita buatkan dulu inisialisasi awalnya dulu. Nah, di sini kita buatkan bahwa scriptnya script gerak. Gerak itu G-nya besar. Oke. Gerak di sini script gerak yaitu adalah
komponen, kita mengambil komponen gerak. Komponen daripada gerak. Kita buatkan variabel gerak dan semua komponen di dalam script gerak itu akan diwakilkan dengan komponen gerak. Di bagian start, inisialisasi awal, nah berarti di sini adalah komponen gerak itu sama dengan sebuah game object. Game object di sini, lalu dot find. So, game object, game object find, game object dot find. Nah, di sini kita akan mencari yang mana, yaitu si player. Player lukanya besar, setelah itu dot get component. Get komponen, yaitu dari script yang namanya gerak. Oke. Sorry. Komponen script namanya adalah gerak. Di sini saya G-nya besar. Ya. Oke, biar nggak saru gerak. Ini juga gerak. Oke, seperti ini. Kurang lebih scriptingnya. Ya. Jadi, ini untuk menghubungkan antara script enemies dengan script yang namanya gerak. Nah, lalu kalau misalnya sudah seperti itu, kita tinggal tambahkan lagi. Ya, tambahkan lagi scripting untuk di bagian in triggernya. Nah, di sini tinggal destroy, yaitu komponen gerak dot game object. Ya, oke, biar nggak ini tadi udah seperti ini, saya tuliskan baru lagi destroy, yaitu komponen gerak dot game object seperti ini. Saya matikan dulu. Oke. Nah, kalau seperti ini kita coba dulu scriptingnya apakah ada yang salah. Ada yang salah, namespace gerak and the reference. Oke, namespace gerak. Gerak komponen. Gerak komponen, gerak destroy. Oke, ini komponen gerak yang object find. Oke, scriptnya sudah selesai. Kita akan coba amati hasil daripada menghubungkan script gerak dengan enemies. Sekarang yang harusnya destroy atau menghilang adalah player. Oke, sini. Berarti player sekarang sudah benar-benar menghilang. Berarti scriptnya berjalan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal membuatkan sebuah variabel baru untuk menampung yang namanya hurt ataupun life daripada player, dan juga untuk hurt daripada enemies dan juga coin. Oke, sampai sini dulu pembahasan untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.